Sana guys. Assalamualaikum guys. Selamat pagi, bertemu kembali dengan channel Koi Fishing. Okay. Ini biasa, spot biasa turun lagi kat sini. Ikan tengah banyak kawasan ni, kita turun sini ya. tak ada. Tengah tengok intro. Jadi aku bersama aku Rivik XE 270. Kalau korang nak dapatkannya, korang boleh hubungi kedai Kayak Melaka. Macam-macam ada daripada kedai Kayak Melaka ni. Saiz macam-macam IB ya. Berbagai saiz yang ada, kayak ada dan macam-macam lagi lah. Untuk spare part barang-barang IB apa semua, semua ada kat kedai Kayak Melaka. Jadi hari ni aku dengan ada brother tu, lupa lah nama dengan abang. Abang, nama abang lupa, Abang Nas kan? Abang Nas lah. Selalu lupa. Abang Nas lah, nanti sehari akan sampai kak. Sehari akan sampai. Diorang geng kabut diorang ni. Selalu turun bersama. Aku selalu seorang-seorang je. Kadang kalau ada teman, jambang angler dia tak dapat datang ni. Saya ikut jambang dia nak datang. Tapi dia ada urusan, tak dapat datang. Tak apa. Tanpa melengahkan masa, jom lah kita lancur. Jom guys. Harap-harap hari ni cuaca baik lah. Sebab baru ni video aku angin kuat, tapi boleh juga rezeki. Jom start your engine. Guys, dah sampai dah. Jadi aku pakai jeep 15 gram dulu. Main baling-baling dulu, tengok-tengok macam mana. Check dulu tali. Aku kena besar. Kita main baling jauh-jauh, try baling tengok bawah banyak ikan tapi tak tahu dah apa sebenarnya tu. Sonar ni kadang-kadang boleh percaya, kadang-kadang tak boleh percaya. Benda-benda bergerak semua dia detect. Okay guys, aku nak layan main casting je. SP daripada Strike Bro. Yang ni Golden Gong. Kita try main kat laut tu macam mana. Ramai orang main dekat main haruan je. Dengan G-Head dia 10 gram. Kalau korang nak beli, korang beli ke TikTok shop aku lah. TikTok shop aku ada barang-barang daripada Strike Bro. Macam-macam ada. Cap ada, buff ada, macam-macam lagi. Kita try guys, main kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Allah, astagfirullahalazim. Datang apa tu? Kenapa tu? Ikan tu mangkap tu. Try main pakai sini. Oh cantik. Oh kena guys. Slipper. Pelan slipper. SP daripada Strike Bro. The strike of the day. Solid kecil. Duduk di batu. Okay guys, try main sini guys. Tukar chip kat sikit lah. 7 meter. Tak main kat sini. Dulu masa kayu tangan main sini lah selalu. Aku pakai snap je. Yang terbuka dah. Air lawan. Boleh dah. Bismillahirrahmanirrahim.
Eh, lucut. Alah. Lucut-lucut gelama kot. Gelama lah tu. Eh, apa ni? Apa ni? Eh. Push. Main tok mudim tambah. Oh, laju tengah naik, jik tengah naik, udah ambil. Lebih tok mudim. Kena kok lepo. Jangan nak buka. Laju je dia. Test sekali lagi. Ada ikan kat bawah tapi tak nak makan. Belum lagi kot, baru-baru nak start ni. Bila dah keluar dah, siapa yang dah keluar dah. Oh, ada guys. Baby jenak punya. Kecil sangat ni. Tu lah. Lepas je jauh sikit lah. Jauh sikit. Baby jenak ada. Kapu ni. Kapu ni guys. Agak ada mesti dia. Selalu dia selalu banyak kat sini. Kalau balik. Okay guys, terlalu kat sini pula. Aduh, ikan tak nak makan lah guys. Susah tu lagi ni. Tak tahu, aku rasa arus belum ni lagi kot. Nampak arus dah bergerak dah. Tak nak makan pula lagi. Tahu geng-geng kayak dah gasak aku belum. Cuba dulu kat sini. Tengok macam mana. Lepas aku akan offkan kamera lah dulu buat sementara dulu. Sebab ikan lambat kan. Ikan slow makan kekek kecil tadi ada. Nanti kalau ada mula start dah makan, nanti baru aku balik ke kamera. Okay guys, kita akan menonton lah. Fish on lah, fish on. Dah jatuh terus dia ambil cik. Kapu. Ay, kapu ni memang banyak dia. Canah satu tarik. Rasa macam kebesar dia tarik. Talang tu. Si talang. Aduh guys. Berapa ni? Melambung ni kena. Oh, tadi tu. Aduh, tak kena pula dah. Nampak dia kena ikut jig tu weh. Dah kena tadi. Banyak anak ikan kapu. Dia tengah turun tu, dia ambil tu. Dia saja ke? Ni kalau kumpul ni penuh juga ni. Lepuk apa. Tekan balik. Dia lagi ni. Dah kata dah. Dia saja. Mana ni yang besar ni? Banyak tu kerapu ni guys. Berbagai saiz. Dapat kerapu. Kerapu kecil. Besar kecil. Kecil je kerapu belang. Siapa ke? Adik beradik dia.
Tak payah ambil. Memang tak ambil pun tapi mulut dia. Solid tak? Nak lepas kau lah. Banyak lagi dekat sini lagi tadi. Makan dulu guys. Ika tak nak makan, kita makan. Ini nasi lemak Abang Jas. Aku dah dua kali ni makan. So lemak aku tertinggal. Aduh, ada dalam kereta tu. Tentang dah kena semut dah. Oi, makan lu. Makan dulu. Ni kau pun ni. Kenapa? Dipa tu ambil je guys. Kena bulu dia sambar. Cepat lagi dia ambil. Kali nampak macam ada ikan bulu banyak tu. Angin dah kuat ni. Guys, sampai spot ni kembali semula sebab Abang Jang dengan Abang Zaini dah naik bantal jugalah, saiz besar jugalah. Dan aku datang balik ke sini. Tadi main delah pun tak nak delah. Try kita tutup pakai 60 gram. Lari dalam kan. 28. Guys. Oh. Apa pun kena guys. Push. Bila nak sampai? Alhamdulillah. Boleh lah. Jenuh nak sampai. Air dalam. Akhirnya guys, ada juga air ni seko je nak. Ya, tu dia. Boleh lah, saiz hidangan. Lenguh tangan sebelah. Kita masuk balik, kita masuk balik tempat dia. Guys, kita cuba lagi guys. Alhamdulillah, ada juga rezeki. Bismillah. Eh, jaring kita nampak jaring. Jaring depan lagi eh? Tak nampak dalam sonar? Dari depan lagi kan? Jenahak ada lagi kat sini guys. Jenahak sudah makan. Kediri tadi guys. Terkejut je. Apa dia? Ada apa? Ada apa? Gelama ke apa? Gelama kot. Gelama, gelama. Oh, bengkak ni gelama. Kau gelama. Dia keluar lidak dia. Gelama raja. Ni lah. Kabel putus. Sambung.
Saya rasa sampai sini saja. Aku pun letak tani lah kan. Baik. Ah, hasilnya seko ni. Ada jugalah rezeki semua balik kampung. Jadi sampai di sini saja video aku. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Terima kasih.